Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat diberi taufik untuk menggunakan kesehatannya taat pada Allah Ta'ala, sehingga kesehatannya barokah manfaah dunia sampai jannah, amin. Yang kurang sehat atau yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, kesembuhan yang bawa manfaat dunia sampai jannah, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tadi sudah banyak yang antum dengar. Ya, sudah banyak yang antum dengar. Saya mau nambahin sedikit, mudah-mudahan saya dapat barokahnya, antum semua juga dapat barokahnya. Simpelnya begini. Di kanan saya ada bapak-bapak dan mas-mas, di kiri ada ibu-ibu dan mbak-mbak, di depan ada banyak manusia yang enggak kelihatan. Dunia maya, di alam maya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua sebagaimana dikatakan dalam Maulid Simtud Duror, khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah ta'ala menciptakan makhluk, namanya makhluk itu kan ciptaan. Ada orang buat mobil punya tujuan, mobil ini untuk balapan, namanya mobil sport. Ada orang buat mobil tujuannya ini mobil keluarga, bukan untuk balapan. Ada orang buat roti, ini roti untuk enak di mulut, tapi bukan untuk kesehatan. Ada orang buat roti ini mulut kurang enak, tapi di badan sehat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk apa? Apa keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala? Khalaqal khalqa li hikmah. Yang tahu tujuannya Allah menciptakan makhluknya satu dengan yang lain. Kenapa Allah ciptakan cacing? Kenapa Allah ciptakan kucing? Kenapa Allah ciptakan kuda? Kenapa Allah ciptakan sapi? Kenapa Allah ciptakan manusia ganteng seperti saya? Masya Allah. Lah kalau saya cantik kan repot gitu ya. Oh, namanya saya laki lah, laki. Kenapa Allah ciptakan yang cantik seperti ibu-ibu? Semua ada hikmahnya. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawa 'alaiha ilmah. Ilmu tentang hikmah tersebut, hikmahnya apa, dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah. Orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah, itulah namanya orang yang punya ilmu. Dan yang paling diberitahu oleh Allah Ta'ala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beliaulah ciptaan Allah yang paling tahu. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan ini? Yang paling tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kenapa ada dua bola mata letaknya di depan, kenapa hidung ini lubangnya dua, kenapa ada bibir di atas, ada bibir bawah, kenapa ada lidah, ada gigi, seluruh organ tubuh, kenapa, itu yang paling tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu ada pohon mangga namanya macam-macam, ada tali jiwo, ada sengir, ada apalagi itu nama mangga, Bu? Hah? Arum manis, ya. Mana lagi dan kawan-kawannya itu. Jeruk juga gitu, ada jeruknya yang kecil, ada jeruk yang besar, dibilang jeruk Bali.
Kenapa ada macam-macam itu? Yang paling tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Tuhannya cuma satu Allah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Allah mengutus seseorang. Allah mengutus seseorang manusia, bashar. Tapi laisa kal bashari, enggak sama dengan manusia manapun, enggak sama dengan ciptaan Allah yang ada. Ini yang the best, yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling semuanya kebaikan, keindahan adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Rasul, Rasul itu artinya utusan, diutus. Ada Pak Rektor ngirim utusan ke rumah saya. Pasti Pak Rektor juga pilih yang diutus itu nomor satu, wajahnya dilihat menyenangkan. Gak mungkin mau ngutus ke rumahnya Kiai Habib dipilih mahasiswa paling serem, kan gak mungkin. Dicari mahasiswa yang kira-kira wajahnya paling menyenangkan. Kalau mahasiswi mungkin yang kecantikannya paling cantik. Kalau dilihat enak, itu namanya seni mengutus. Mau bagi-bagi undangan, apalagi kalau mau cari sumbangan. Ya, datang ke rumahnya donatur-donatur, wajahnya harus menyenangkan. Nah, Allah Ta'ala kirim utusan kepada kita semua, makhluk yang sebetulnya ini ya makhluk ciptaan, namanya ciptaannya Allah kok. Jadi ya sebetulnya ya ciptaan gitu loh ya, gak bisa dibandingkan dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi karena Allah huwa rahman huwa rahim huwa arhamur rahimin, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah yang paling pengasih, yang paling penyayang dari semua yang punya jiwa kasih sayang. Allah kirim utusan yang paling ganteng, Allah kirim utusan yang paling indah, Allah kirim utusan yang paling merdu suaranya, Allah kirim utusan yang paling bagus semuanya kepada kita semua. Untuk apa? Menjelaskan semua hikmah yang ada di jagat raya ini. Semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini menjadi pembukanya pintu surga. Enggak punya kalimat ini, sebaik apapun kamu menurut agamanya Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam, lakum dinukum waliyadin. Orang punya pendapat, orang punya pandangan, punya agama masing-masing, silahkan dengan agama masing-masing. Tapi kami muslim, inna dina indallahil Islam, agama yang paling sah diterima oleh Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan seorang muslim, harus seperti itu. Tidak akan kamu masuk surga, tidak akan kamu selamat, tidak akan kamu senang, tidak akan kamu bahagia kecuali kalau punya dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadat ini adalah pengakuan dan kesaksian semua kebaikan itu sudah Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul menyatakan sallallahu, sesungguhnya Allah yang memberi, aku yang membagi, dalam kitab Sahih Bukhari. Allah yang memberi wal mu'ti, tapi aku yang membagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mungkin kita bisa hidup enak, gak mungkin kita bisa sukses, gak mungkin kita bisa bahagia kecuali dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin. Dan kita lihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menjalankan ya programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allahnya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allahnya Ar-Ra'uf Ar-Rahim, Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu terhadap orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala sangat pengasih, sangat penyayang. Nah, sifat sayangnya Nabi Muhammad SAW bukan terbatas kepada mukmin, bahkan kepada yang gak iman sama Allah Ta'ala, kepada yang belum percaya sama Allah Ta'ala, Nabi sangat menyayangi. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam pemahaman kita yang kita mungkin terima dari kecil, perlu dibenarkan. Jadi Islam tidak pernah memusuhin ya siapapun, dan tidak pernah memusuhin apapun. Tapi Islam punya keyakinan yang tidak bisa ditawar dengan keyakinan apapun.
Salat lima waktu ya salat lima waktu, enggak bisa jadi tujuh waktu. Ya, puasa Ramadan ya puasa Ramadan, enggak bisa jadi puasanya puasa Rajab gitu ya. Ramadan diganti Rajab, enggak bisa. Ini aturan mutlak. Ya, agama yang benar ya Islam. Perkara kamu punya agama, lakum dinukum waliyadin. Kami enggak diajarkan musuhin ya siapapun. Silakan kamu jalankan keyakinanmu, aku punya keyakinan sendiri. Nah, itu dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul merekrut pembantu, pembantunya itu ada yang non muslim. Ini kan menarik. Ya, kadang-kadang kita kan, oh, dia bukan Islam dia. Musuh, Masya Allah. Jadi kalau bukan Islam, musuh. Ini ada di benak sebagian orang gitu ya. Menganggap orang lain itu musuh. Bagaimana kita hidup beragama, kok hidup beragama di kepala orang lain adalah musuh. Dan itu sangat bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri yang gak iman dikasih rezeki, yang gak iman aibnya ditutup, dan kita diajarin untuk menutup aib semua, oh, semua orang, menyayangi semua orang. Maka Allah contohkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Kita ngajak orang memeluk agamanya Allah Ta'ala, tapi kita enggak boleh maksa siapapun dengan cara apapun ya untuk memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illa al-balagh, tugasmu hanya menyampaikan, dan menyampaikannya diatur sama Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mu'idhil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan hikmah, cara yang bijak, nasihat yang baik. Kalau memang terjadi perdebatan, maka debatlah dengan cara yang lebih baik, yang lebih cakep dari semua arah. Maka Nabi Muhammad SAW merekrut seorang pembantu anak Yahudi, tetangganya. Rasul punya tetangga Yahudi, butuh pekerjaan, anaknya direkrut, engkau jadi karyawanku. Direkrut jadi karyawannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak Yahudi ini sakit. Apakah Nabi mengatakan Yahudi musuh Islam, anaknya sakit biarin saja biar mati sekalian? Apakah seperti itu? Enggak. Nabi SAW datang menghibur keluarganya. Ya, orang sakit dijenguk, enggak lihat ini agamanya apa, ini orang sakit, ini tetanggamu, maka harus ya diberikan haknya tetangga. Jangan kamu lihat ini alirannya apa, ini ajarannya apa, ini agamanya apa. Bukan begitu seorang muslim. Seorang muslim adalah dia konsisten dengan ajarannya, dengan agamanya, tapi dia tidak pernah merendahkan siapapun, tidak pernah memusuhin siapapun, dia menebarkan kebaikan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, bangsa, ras, dan apapun. Itulah muslim. Ini jadi satu hal yang perlu diluruskan di pemahaman. Nanti akan saya jelaskan. Insya Allah singkat, mudah-mudahan barakah manfaat. Amin. Saya baru nyopir dari Solo. Ya, ngomongnya kelihatan capek enggak? Ya, karena di depan saya wajah-wajah enggak capek. Jadi nular ya, nular. Kalau depan saya wajah capek, nanti saya juga ketularan capek. Karena depannya wajah seger-seger ya, ketularan seger. Alhamdulillah. Jadi muslim itu tidak pernah merubah ajarannya, tapi tidak pernah mengganggu ajaran orang lain. Keren atau enggak keren itu? Sehingga ketika Yahudi ini sakit, Nabi SAW menjenguknya. Coba sekarang, kok jangankan beda-beda agama, beda golongan saja sudah perang kok. Oh dia, enggak suka tahlilan itu orangnya, dan enggak usah dijenguk. Oh, itu orangnya doyan tahlilan. Mungkin lo ya, oknum-oknum yang apa namanya, hatinya masih sakit ini ya. Beda-bedain. Oh, ini Islam aliran A. Oh, ini Islam aliran B. Oh, aku Islam aliran C. Sehingga kehidupan sosial ini rusak. Nah, ini belajarnya di mana gitu? Apakah itu yang diajarkan para ulama? Mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan, mengajarkan ketidaknyamanan, mengajarkan ketidaktenangan. Sementara Islam ini rasulnya, utusannya Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Kami utus engkau tujuannya cuma satu, menjadi pembawa kasih sayangnya Allah buat jagat raya. Jadi siapapun akan dapat sentuhan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kehidupan bertetangga, Rasul enggak mengatakan kalau tetanggamu kafir ya sakit jangan dijenguk, enggak ada. Kalau tetanggamu kafir, dia itu miskin butuh duit jangan dibantu, enggak ada. Kalau tetanggamu kafir dalam keadaan dia ada musibah syukurin, enggak ada. Yang ada ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau tetanggamu kafir dia punya hak sebagai seorang tetangga. Kamu harus kalau masak kasih masakannya, jangan cuma kena baunya. Makan durian jangan cuma dikasih kulitnya, kirim duriannya. Kalau dia sakit kamu jenguk, kalau dia punya masalah bantu selesaikan. Dan inilah yang diikuti oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membawa Islam ke negara yang kita cintai dari awal seperti itu. Dulu di negara kita kerajaan macam-macam, bukan kerajaan Islam. Sebelum ada Islam di sini kerajaan macam-macam. Masuklah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hadramut. Dari Hadramut masuk ke Indonesia, awal dari Aceh dan seterusnya. Kalau yang mengatakan dari India itu setelah berikutnya, yang awal-awal dari Hadramut. Yang dari India juga anak cucu Nabi Muhammad SAW. Yang dari Hadramut ke India ke Indonesia, dari Hadramut ke Aceh terus ke Sumatera sampai ke Jawa. Dahulu kerajaannya kerajaan yang gak iman sama Allah Ta'ala. Datangnya dengan senyum, datangnya dengan akhlak, datangnya dengan ilmu, datangnya dengan nur, dengan cahaya. Maka begitu lihat jatuh hati, mau belajar, dan berubahlah Indonesia menjadi mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena pembawa Islam ke tanah air gak pernah beda-bedakan latar belakang seseorang. Tugasnya wa ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, membagi kebaikan, tidak pernah memaksa, ngajarkan kebenaran, selesai. Cakep kalau kita bisa begitu. Sementara sekarang satu masjid tengok kanan, oh golongan beda, nyingkir dikit. Jadi ada candaannya teman saya bercanda begini, Habib, dulu itu kita kalau sholat di masjid, dulu sholat di masjid itu sering terjadi perselisihan. Perselisihan bagaimana? Urusan merapatkan shof. Yang NU, Habaib, Kiai maunya shof itu ya jangan injak-injak kaki, agak renggang dikit, nyaman-nyaman saja. Ada kelompok lain kalau nggak injak kaki nggak puas, betul. Sehingga ketika kakinya diinjak, nyingkir. Kakinya diinjak, nyingkir. Terakhir baris nginjak. Pertikaian itu. Datang corona, sama corona nyingkir semua. Masya Allah, diatur sama corona, nurut semuanya. Perbedaan selesai, beda pendapat selesai. Jaga jarak. Gak ada dalil lagi injak kaki, gak ada. Ya, jangan terlampau renggang, gak ada. Ya, semua nurut sama dalil corona, selesai. Lah anehnya ini diatur sama corona bisa akur, diatur sama Nabi kok gak akur tuh ya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengajarkan jangan pernah musuhin siapapun, latar belakangnya model apapun. Tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan yang benar, sampaikan. Orang boleh terima, orang boleh tolak, orang boleh suka, orang boleh enggak suka. Yang penting kamu sampaikan dengan yang baik, benar, dan dengan cara yang terbaik. Diceritakan dalam kisah-kisahnya para wali, ada seorang sufi soleh, saya lupa namanya, nanti dicek di kitab-kitab seperti Risatul Qushairiyah dan yang lain. Sufi ini punya tetangga Majusi. Majusi ini di Indonesia alhamdulillah enggak ada ya, enggak ada di Indonesia. Majusi ini penyembah api. Jadi yang dia sembah api. Kebetulan dia konglomerat. Hari itu dia mengalami musibah karena semua hartanya dia belikan barang impor, perjalanan barang itu datang di jalan dirampok di tengah padang Sahara. Sehingga dia tiba-tiba jatuh miskin. Seketika. Sufi ini punya majelis, punya pengajian. Nah coba kalau itu antum dengar nih, ada orang gak iman sama Allah tiba-tiba jatuh miskin, kena musibah dirampok. Mungkin kita nih, mulut kita kadang-kadang ya begitu ya, mulutnya ketempelan setan dikit. Rasain si kafir tuh,
Di dunia udah sengsara, apalagi di akhirat. Ini ajaran siapa ini? Ajaran mengumpat, ajaran mencela, ajaran mencaci, ajaran memaki. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan sangat aneh kalau itu muncul dari kita yang pakai kopiah, pakai sarung, ya, pakai celana panjang, pakai baju takwa, ke masjid, aneh. Sufi ini enggak begitu. Nih lihat nih, ajarannya para habaib dan para kiai ini. Ngajak muridnya, murid-muridku hari ini pengajian libur. Kaget muridnya, karena enggak pernah gurunya meliburkan. Karena tetangga saya lagi kena musibah. Dia barusan dirampok habis-habisan hartanya. Yuk ikut saya menjenguk tetangga, kita tawarkan bantuan yang bisa kita berikan. Datanglah sufi ini ngetuk rumah tetangganya. Tetangganya kaget karena tetangganya tahu ini hari jadwal pengajiannya. Kok ke rumahnya ada apa? Dibukakan pintu. Ada apa? Ya saya dengar berita begini, kami mau nawarkan bantuan yang bisa, apa yang bisa kami bantu? Jawabannya Majusi tadi, ya saya masih bersyukur. Nih hartanya habis ya, Majusi tadi bilang saya bersyukur karena yang dirampok itu harta saya, bukan agama saya. Katanya Majusi tadi. Itu sufinya ngomong sama murid-muridnya, catat-catat ilmu ini, catat ini ilmu. Mahal nih yang dirampok harta, harta hilang nggak masalah, yang penting agama nggak hilang. Sementara kita sekarang gara-gara cari harta, agamanya hilang. Sholatnya hilang, puasanya hilang, qiraatul Qur'annya hilang, gara-gara cari duit. Sufi tadi ngomong, catat ini ilmu. Subhanallah, dipersilahkan masuk, duduk. Mulailah ngobrol ya, cerita. Disitulah sufinya mulai dagangan, jual barang. Apa? Jualan surga. Karena ulama itu yang dijual surga. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya nyampein. Nanya sama Majusi tadi, karena dilihat megang agamanya luar biasa. Kenapa kamu sembah api? Kok enggak sembah Allah? Kami muslim nyembah Allah. La ilaha illallah. Kenapa kamu sembah api? Enggak dicela, enggak dicaci, enggak dimaki. Ditanya kenapa? Karena pengen menyampaikan sesuatu. Maka saat itulah Majusinya menjawab jawaban yang sederhana, ya saya tahu nanti di neraka tuh yang bakar api. Jadi kalau kita udah baikan sama api di dunia, nanti di neraka nggak akan dibakar sama dia. Oh gitu pola pikirmu? Iya. Ya udah, daripada nanti kamu di neraka tersentuh api, lebih baik sekarang juga kita buktikan. Saya nyembah Allah nggak nyembah api, saya menyembah penciptanya api. Kamu menyembah api 70 tahun ini, apinya kenal sama kamu 70 tahun. Kamu muliakan dia, coba sekarang kita uji. Masukkan tanganmu ke dalam api, aku juga akan masukkan tanganku ke dalam api. Daripada kan lebih baik dites dulu sekarang. Kalau di dunia nggak kenal, apalagi di akhirat. Kata sufinya begitu. Masuk ini ke kepala si Majusi. Oh, benar juga ya. Maka Majusi tadi melakukan ritualnya, kemudian memasukkan tangan ke dalam api. Belum nyampe ke api, udah kepanasan. Teriak dia. Dia ngomong, apinya nggak kenal saya. Apinya gak kenal saya. Saya puja-puja dia, gak kenal, tetap dibakar. Maka sufinya ngomong, udah sekarang giliran saya. Ngomong dia, bismillahirrahmanirrahim, Allah ya, dengan berkat kekuasaanmu, sebagaimana engkau jadikan api dingin untuk Ibrahim, ya jadikan dingin juga untuk saya. Jangan praktek lo ya. Oh itu praktek. Wah, makomnya beda. Ini orang yakinnya tingkat tinggi. Kalau kita kan orang ragu-ragu itu kalau nyelip mesti nabrak. Orang nyelip ragu, nabrak atau enggak nabrak? Nabrak. Kalau dia yakin pede enggak akan nabrak, enggak boleh ragu. Nah ini coba-coba seperti ceritanya kiai sama santri itu loh. Santrinya dikasih tahu Pak Yai, kamu kalau biar enggak terlambat jalan aja di atas air. Gimana caranya Yai? Baca bismillahirrahmanirrahim, kamu jalan di atas air. Akhirnya besoknya dilihat santrinya enggak pernah terlambat. Kiainya nanya, kamu kok enggak terlambat sekarang gimana? Jalan di atas air. Seperti ajaran Pak Yai, kaget Yainya. Dicek betul memang dia jalan di atas air. Akhirnya santrinya ngundang, Yai, ibu pengen besok pagi Yai sarapan di rumah saya. Ya, jadi seperti selesai majelis, selesai pengajian ke rumah saya Yai. Jalan aja di atas air Yai, cepet kalau berputar jauh. Kata Yainya, ya agak coba, oke. Pergilah santrinya, kemudian giliran kiainya, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada santrinya kan?
Dia coba-coba ya, tenggelam enggak ini ya? Tenggelam enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tenggelam. Murid santrinya lebih lulus daripada habibnya, ustadznya, kiainya, karena masih ada ragu. Yang satu yakinnya total. Orang awam tuh kan seringkali yakinnya total. Kita yang pinter-pinter nih kadang kebanyakan pakai akal gitu ya. Akhirnya ya itu, yang mantap yakinnya, imannya, al-yakin, al-iman kullu. Yakin itu keimanan yang sudah memuncak, totalitas dalam keimanan. Maka sufi tadi masukkan tangannya ke api, hasilnya tangannya enggak terbakar. Majusinya langsung mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Seketika itu juga meninggal dunia. Sufinya lihat yang seperti itu langsung jatuh pingsan. Muridnya bingung, jangan-jangan dua jenazah ini. Dibangunkan gurunya, lama enggak bangun-bangun. Begitu gurunya bangun ditanya, "Guru, kenapa kok sampai guru seperti ini? Oh tadi baik-baik saja." Jawabannya, "Ini Majusi 70 tahun dia sembah api. Di akhir umurnya dikasih hidayah masuk agamanya Allah Ta'ala. Meninggal husnul khotimah. Nah nasibku nanti bagaimana? Aku takut kalau di akhir usia aku dibalik. Aku enggak selamat seperti dia. Dia sudah lulus, aku belum." Itu loh, luar biasa. Enggak pernah jelekin orang lain. Selalu melihat dirinya sendiri. Yang ditebarkan hanya kebaikan. Enggak pernah beda-bedain kamu siapa gitu. Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur sama Allah gara-gara ada orang minta makan ke Nabi Ibrahim. Dia enggak iman sama Allah. Nabi Ibrahim ngomong, "Kalau kamu iman sama Allah, saya kasih kamu makan. Kamu enggak iman, ya saya enggak kasih kamu makan." Maka orang tadi mengatakan, "Aku enggak butuh sama makananmu. Aku enggak mau iman sama Tuhanmu." Pergilah orang ini. Allah negur Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim manggil lagi orang tadi dikejar. "Ayo, ayo ke rumah saya sembelihkan sapi, saya jamu makanan, bla bla." Maka dijawab sama orang tadi, "Nanti dulu, nanti dulu. Kamu tadi nolak saya pakai syarat macam-macam. Sekarang ngejar-ngejar saya. Ada apa ini?" Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, "Saya ditegur sama Tuhan saya." "Ditegur bagaimana?" "Tuhanmu nyebut saya." "Iya." Katanya, "Tuhan saya dan Tuhanmu, sekian puluh tahun dia enggak iman sama aku tak pernah mengurangi makan darinya. Rezekinya enggak pernah aku putus. Dan aku tidak pernah untuk rezeki ngasih syarat harus iman sama aku. Kenapa kamu baru dimintain makan sekali udah ngasih syarat macam-macam?" Ini tadi yang kafir tadi ngomong sama Nabi Ibrahim alaihissalam. "Tuhanmu bilang begitu." "Iya." "Ajarkan aku mau meluk agamamu." Masya Allah. Indah gitu. Gak pernah musuhin. Muncul kalimat Habib, tapi itu kan ada ayat, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini ayat kadang-kadang kita dengar di khutbah Jum'ah, di majelis-majelis, sehingga Yahudi Nasrani musuh Islam. Yahudi Nasrani musuh Islam. Dengar kata Yahudi itu musuh Islam. Ikhwani rahimakumullah, Allah enggak pernah ngajarin kita musuhin siapapun. Jelas ayatnya, "Qul ya ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun." Sampai akhir. "Lakum dinukum waliyadin." Islam itu jelas. Enggak akan nyembah ajarannya orang lain, enggak akan beribadah dengan ajarannya orang lain. Silakan kamu dengan ajaranmu, aku dengan ajaranku, itu Islam. Tapi kenapa ada ayat ini? Jangan salah tafsir. Makanya jangan sekedar baca terjemahan. Nanya sama ulama. "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah puas kepadamu. "Walan tardha anka," kepadamu. Siapamu? Nabi Muhammad SAW. Yahudi Nasrani ini enggak akan pernah puas enggak dengan Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani yang mana? Di zaman Nabi SAW ada oknum-oknum Yahudi, ada oknum-oknum Nasrani di zaman Nabi SAW. Karena Nabi juga pernah punya teman orang-orang Nasrani yang sebagian akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW punya tetangga ya Yahudi yang anaknya akhirnya masuk Islam. Lantas Yahudi dan Nasrani yang mana? Ada oknum-oknum Yahudi dan Nasrani yang didakwahin oleh Nabi SAW dengan dakwah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, tapi gak mau terima ajaran Nabi SAW. Dan saat itulah Nabi sedih. "Kenapa aku udah maksimal kok belum diterima? Salahku apa? Apa kekuranganku?" Jadi Nabi SAW itu melihat ke dirinya, aku kurang apa?
sama Allah kemudian dikasih tahu, kamu enggak kurang apa-apa. Memang orang yang itu-itu, yang itu memang orangnya begitu, enggak akan puas kecuali kamu ikut dia. Kalau kamu enggak ikut dia, maka tidak akan pernah puas dengan kamu. Sehingga pemahaman ini kan sangat berbeda dengan yang kita terima, kita dengar. Betul atau betul ya? Terus gimana Habib? Enggak boleh musin siapapun, intinya itu. Tapi konsisten dengan ajaranmu, jangan ikuti ajaran siapapun. Garisnya jelas. Ya, garisnya jelas. Itulah makna toleransi dalam kehidupan beragama. Kita enggak ikut ajaran orang lain, tapi kita enggak akan pernah cela dan caci ajaran orang lain. Kita akan tebarkan ajaran kita dengan cara-cara yang the best yang harus kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Ini baru mukadimah. Melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Rektor, maksudnya mensyarahkan ya makna kita hidup bernegara, bermasyarakat itu seperti seperti apa ya, maknanya seperti apa. Nah, kalau kita tunjukkan nih ajaran Islam luar biasa. Saya punya tetangga Nasrani persis di depan rumah saya, Nasrani. Saya majelis dan pondok. Beberapa tahun silam itu saya punya kegiatan setiap tanggal 14 Syawal halal bihalal. Hari itu udah kita konsep bersama TNI, bersama Polri, bersama santri. Iya. Akan halal bihalal sekaligus menunjukkan bahwasannya umat, umaro, ulama, TNI, Polri itu satu barisan. Tiba-tiba tetangga saya yang Nasrani, ayahnya meninggal dunia. Pusing saya. Pusingnya bagaimana? Gak mungkin saya buat acara majelis besar yang datang puluhan ribu orang sementara tetangga saya berduka. Gak mungkin, itu bukan ajaran guru saya. Saya gak boleh bersenang-senang sementara di depan ada yang berduka. Akhirnya saya nanya, kalau saya yang datang nanti dia sungkan. Saya panggil Bu Nyai dan berapa senior-senior, tolong datang ke sana dulu, bicara sama tetangga saya, tanya ini. Habibnya mau batalin acaranya, ya mau dibatalin aja, ditunda. Ya biar apa namanya, prosesi penyelenggaraan jenazahnya tuntas semuanya. Saya akan singkirkan majelis saya karena ini hak tetangga luar biasa. Tapi jawaban tetangga saya juga indah. Makamkannya akan kami buat singkat dan cepat. Acara Habibnya kan malam. Nah, acara doa kami yang biasa malam hari itu akan kami tunda saja. Dah, Habibnya biar lanjutkan, jangan ditunda, jangan dibatalkan, jangan di cancel, lanjutkan. Loh, ini loh namanya hidup bertoleran, toleransi. Bukan begitu, paham ya? Kadang kita toleransi kebablasan, sampai ninggalkan sholat, sampai ngerubah ajaran kita, sampai ngerubah ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Tunjukkan Islammu, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan izzahmu. Jangan pernah merendahkan siapapun. Oh, itu jadinya indahnya luar biasa. Nah, itulah yang dibawa Wali Songo. Makanya diterima, kemudian berubah. Yang tadinya enggak Islam jadi muslim. Nah, sementara sekarang kalau kita orang mau masuk Islam, lihat kita mundur. Oh, Islam kok jorok men ya? Oh, kitanya enggak jalankan ajaran Nabi SAW. Saya itu ini sorry ya pemirsa, introspeksi diri sendiri. Coba siapa kalau mau makan sama anak-anak, berhenti dulu ya, baca doa. Kita berdoa. Kita diajarkan kalau mau makan, doa dulu baru makan. Itu ajaran Nabi SAW. Dan itu ajaran ulama semua begitu. Enggak ada di meja langsung lap-lap, enggak ada itu. Berhenti sejenak, doa. Tapi kadang kita melihat yang seperti ini di film dan itu bukan muslim. Duduk doa. Saya di mall. Itu saya senangnya luar biasa di mall. Dulu saya kan sukanya makan siang di mall. Dulu. Sekarang repot, banyak minta foto soalnya.
Dulu asik gitu, duduk di mall sendiri, bawa laptop ketik-ketik-ketik. Meja depan saya ada ibu sama anaknya, dua orang. Saya kira tadinya non muslim. Karena mau makan, mari nak berdoa dulu. Angkat tangan, doa. Setelah itu yang saya dengar, Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat indah betul nih ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya melihat keindahannya bukan saya yang praktek, saya lihat orang lain di depan saya praktek. Bayangkan kalau di mal-mal di Semarang, di mal-mal di Jakarta, di mal-mal di Bandung, di setiap resto muslim yang mau makan, angkat tangan berdoa dulu. Indahnya luar biasa. Betul lah, betul. Enggak. Baca doa, udah. Masya Allah. Ini baru satu loh ya, baru satu. Azan, 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 ini azan. Bab azan ini kan sering jadi masalah ya. Saya nanti kalau saya jadi sesuatu tahun 70 ribu Masehi, itu program saya pertama kali untuk Islam wal muslimin, muadzin masjid seluruh Indonesia harus suaranya enak. Yang gak enak bid'ah. Lu ya bid'ah. Gak ada Nabi ngajarin azan dengan suara gak enak. Makanya muadzin Nabi dipilih, Bilal bin Rabah. Bilal itu tadinya budak kulit hitam, dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dijadikan muadzin? Karena orang kulit hitam Afrika, Bilal ini suaranya merdunya luar biasa, yang paling merdu dari semua para sahabat untuk azan. Maka urusan azan Bilal. Sekarang kita masuk masjid kita. Betul, keluarkan suara azan, jangan disembunyikan. Keluarkan suara azan, tapi yang enak. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tetanggamu telinganya sakit. Mohon maaf, saya punya teman di Jogja. Tetangganya itu persis Nasrani, pelatih nyanyi di gereja. Ya, guru nyanyi di gereja. Dengar suara azan masjid di sebelah rumahnya, ngomong ke teman saya, Pak, iya, muadzinnya nggak dikasih pelatihan ya? Suaranya kok emang nggak ada yang suaranya yang enak. Bukan masalah suara azannya, tapi suaranya yang azan, paham? Kok nggak enak? Munsyid mana munsyid? Yang munsyid antum. Sedikit saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit doi, gak usah agak-agak. Coba. Jangan enak-enak banget, nanti banyak jatuh cinta sama kamu, repot saya. Wajah ganteng, suara enak kan repot. Dikit. Tes, cek, sound. Ya udah itu. Allahu Akbar, udah cukup. Ini wajah ganteng suara enak, betul kan? Repot, saya kalah sayang nanti. Masya Allah. Bayangkan kalau satu Indonesia Raya masjid-masjid azannya seperti ini. Gak usah kamu nyebarin Islam dengan cara apa? AZ, dengar azan, toh itu orang syahadat. Nah, dengan azannya model suara azan saya tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara saya kan jelek, ya saya sadar diri, Habib jangan jadi muadzin, meskipun antum Habib, jangan jadi muadzin. Yang azan bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar orang mulia, Sayyidina Umar orang mulia, betul ya? Tapi kenapa Bilal, ini suaranya paling enak. Makanya program saya nanti untuk Indonesia Raya, saya pengen di Indonesia, bukan masalah mengatur suara speaker dan lain sebagainya, mengatur suara muadzin. Muadzinnya yang suaranya diatur, nanti ada sertifikasi muadzin. Oh iya, yeah. Pilih saya, pilih saya. Paham-paham. Mau saya jadi presiden repot gak enak. Baru jadi ustadz aja mau makan susah. Jadi presiden apalagi mau makan susah. Makanya saya bersyukur kalau ada
saudara-saudara saya yang udah mau jadi presiden. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak banyak sudah mewakili kami-kami. Betul kan ya? Kita bisa nyantai kan, yang kasihan yang jadi presiden, jadi pejabat itu kan Pak Lurah tuh kasihan lu. Ada Pak Lurah kan? Iya. Oh, Pak Lurah itu coba tanda tangan lurah dicari masyarakat terus. Repot tuh masyarakatnya enggak tahu lurahnya lagi istirahat. Pak Lurah, kami butuh tanda tanganmu. Harus tanda tangan lagi itu. Repot, baru lurah aja repot. Apalagi jadi presiden. Saya pengen tetap jadi ustaz aja. Enak jadi ustaz. Ya, karena jabatan unlimited. Jabatan presiden di limit 5 sampai 10 tahun. Betul ya? Kalau ustaz sampai akhirat tetap ustaz. Sudah meninggal masih disamperin, betul kan ya? Assalamualaikum ustaz. Betul ini. Cari. Makanya saya mau cari yang pangkat paling tinggi. Ya. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Muadzin tadi ya. Nah ini loh, tunjukkan Islammu yang bagus. Masjid, Masya Allah, sound system. Aduh. Kalau lihat bioskop, cari soundnya yang bagus. TV di rumahnya surround 5,1 DTS yang bagus. Headset yang bagus. Speaker masjid yang murah. Mic masjid yang murah. Masya Allah, jadi buat Allah yang murah, buat ibadah yang murah, bukan buat yang bagus. Siapa yang ngajarin begitu? Al-Itqan fi kulli syai, ajarannya Nabi SAW, kalau kamu mau buat sesuatu, buat yang terbaik. Sound system yang the best. Makanya saya enggak nanggung-nanggung, handphone yang terbaik. Iya nih, ini terbaik saat ini nih. Iya, sorry bro, sorry. Ya. Saya handphone yang enggak baik, enggak mau saya pakai. Ya, saya karena handphone buat dakwah, jadi harus yang terbaik. Semua begitu. Kendaraan, Nabi SAW enggak pernah ngajarin kamu cari kendaraan yang jelek. Ajaran siapa itu? Cari yang murah yang jelek. Enggak ada. Nabi SAW kendaraannya semua yang ternyaman. Unta yang terbaik, kuda yang terbaik, semua yang terbaik. The best, itu yang diajarkan Nabi SAW. Bayangkan kalau sound systemnya masjid itu, Masya Allah. Harganya 300 juta, 500 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara jelek jadi bagus. Betul ya? Nah, ini bukan sound system masjid ini sound systemnya dari luar ya. Masjidnya perlu diuji nanti. Jangan saya yang menguji. Ini buat para donatur-donatur ya, perhatikan sound system masjid yang cakep. Saya itu kalau di Bintaro, di Jakarta, Tangerang Selatan ya, di Bintaro. Masjid Raya Bintaro Jaya itu salah satu sound system masjid terbaik yang pernah saya datang. Ngomong gak pengen mandek, karena memang didengar di telinga juga enak, asyik ya Allah, asyik betul, nikmat. Kadang kita masuk masjid yang buat pusing sound systemnya. Kita ngomong, yang ngomong aja gak paham yang diomongkan apa, lagi yang dengar yang lain. Karena menggema dung dung dung, gema-gema semua. Sound system. Ini cara-cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Islam itu indah atau enggak indah? Indah. Nabi SAW mengajari masak, ini ibu-ibu ini urusan masak ini. Ini bagian dapur nih, awas tuh. Paling banyak ditanya di akhirat nanti. Kalau masak, asapnya ke rumah tetangga, kamu enggak kasih tetanggamu, dolim. Rasain lu. Makanya jangan sampai ada asap. Cara gimana? Go food. Grab food. Ya kan ya? Go food, grab food. Cukup dua aja. Jari. Jempol-jempol dua ini atau telunjuk-telunjuk. Selesai gitu. Oh dalil. Kata Habib Novel, enggak usah ngepul asapnya. Gimana? Pakai grab food, go food, dan yang food-food lainnya aja. Selesai masalah. Artinya Rasul ngajarin, kalau kamu masak, pikirkan tetanggamu. Sampai urusan masakan aja, gak suruh lihat agamanya loh. Pikirkan tetanggamu, makan gak ini tetangganya. Banyakin kuahnya, kalau emang kamu gak punya lauk yang banyak, minimal kuahnya yang banyak. Dan itu dulu diajarkan oleh leluhur Indonesia. Eyang-eyang putri jenengan, eyang-eyang kakung jenengan, Masya Allah. Goreng tempe, tetangganya dapat. Buat sambel, tetangganya dapat. Sehingga tiap hari itu menu di rumah ganti-ganti. Bukan karena masaknya ganti-ganti, antrannya banyak. Sini nganterin, sini nganterin, sini nganterin, muter satu kampung gak ada habisnya. Indahnya luar biasa. Tambah dikit boleh?
Saya habis ini lanjut nyetir ke Jakarta ini. Banyak enggak apa-apa, Bu, banyak. Oh, banyak memang enggak apa-apa. Makanya saya nanya nambah dikit boleh. Itu teknik diantara untuk mencuci otak para jamaah, saudara-saudara. Begitu jamaah bilang enggak apa-apa, berarti setuju saya ngomong sedikit. Ternyata mahasiswa pinter. Banyak enggak apa-apa, jangan sedikit, tapi saya maksa, sedikit aja jangan, Pak. Banyak. Boleh dilanjut? Ya, jadi kalau begitu Islam enggak pernah ya musuhin yang lain. Tapi Islam enggak mau diatur cara ibadahnya oleh orang lain. Enggak bisa. Kita punya aturan sendiri, lakum dinukum waliyadin. Selesai. Nah, yang sedih itu saya, sedih betul itu. Kok jangankan dengan yang lain, dengan yang sama-sama Islam ini kita ini masih terkotak-kotak. Tuh, sholatnya pakai kunut enggak? Sholatnya enggak pakai kunut. Sholatnya pakai kunut. Kenapa enggak mikir yang enggak sholat siapa ya? Siapa yang enggak sholat? Gimana caranya kita ajak sholat? Kenapa enggak mikir gitu? Kamu pakai kunut, ayo ajarkan orang kunut, selesai kan ya? Yang enggak mau pakai kunut, ajarkan orang enggak usah kunut, terserah kamu. Kalau saya ngajarin orang kunut kan begitu. Tapi bukan ngajarin orang musuhin. Yang kunut bid'ah. Yang enggak kunut enggak ikut sunnah. Urut terus. Jadi sholat itu Allahu Akbar. Yang kunut begitu masuk rest area. Yang kunut masuk rest area jadi imam. Itu ketika kunut riya. Biar tahu yang di belakang, saya suka kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Coba didengarkan, ono sing amin gak ini? Hatinya rusak nih. Ini enggak ngadep Allah, ngadep manusia. Yang enggak kunut. Biar tahu kalau saya enggak kunut. Jadi begitu suami Allahu liman hamidah dipersingkat itu doanya ya. Langsung Allahu akbar enggak kunut. Nah, ngerti tak kamu enggak kunut. Rasain ikut aku. Kalau ada yang begini, dua-duanya ini enggak ada yang ngadep Allah ini. Ngadep siapa? Ngadep manusia. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kita disuruh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Terakhir tapi belum berakhir. Itu di atas kok khusuk semua ya, Masya Allah. Lagi pada update status ya? Live streaming dan lain sebagainya. Saya itu buat peraturan di Majelis Ar-Raudhah Solo. Dan itu syarat kalau mau ngaji sama saya. Ya, mulai PPKM turun level 2 di Solo dan ila yaumil qiyamah. Di Majelis Ar-Raudhah itu kalau Semarang kan level 1 ya. Nah, zona hijau Semarang. Level 1. Nah, itu peraturan saya tidak boleh mengeluarkan handphone selama berada di majelis. Kalau ada perlu dengan handphone silakan di luar, karena tempatnya handphone bukan untuk dikeluarkan di dalam majelis, tapi dikeluarkan di luar majelis. Kenapa seperti itu? Karena akhirnya banyak orang begitu buka handphone tergoda muncul WA-nya. Enggak konsen sama majelis tapi konsen sama WA. Akhirnya sibuk chatting. Ini saya temukan ketika khutbah Jumat. Sholat Jumat nih banyak orang yang sibuk dengan handphone, jawabin WhatsApp di kala khutbah Jumat. Masya Allah, ini bid'ah tingkat tinggi nih. Udah ngeri ya. Ada yang begitu. Yang ngeri lagi buka Netflix di tengah majelis. Film baru apa ya? Kiainya ceramah, habibnya ceramah, ustadznya ceramah, dia searching drama Korea terbaru apa nih. Makanya saya buat aturan, tinggalkan handphonemu di dalam tas. Nanti kalau mau selesai majelis. Habib, saya butuh untuk YouTube, jangan khawatir. Subscribe channel YouTube Habib Novel Ali terus. Ya, tinggal nanti kamu download selesai. Karena udah ada semua di situ. Gambarnya lebih bagus, pengambilan kameranya lebih banyak. Nanti kamu tunda semua itu selesai majelis. Kembalikan majelis untuk ilmu. Habib Syekh dengar saya seperti ini, Habib Syekh bilang tak tiru. Saya juga akan seperti itu. Maka Habib Syekh ngumumkan ke jamaahnya, pokoknya di majelis tidak boleh ada handphone dikeluarkan. Enggak tahu kelanjutannya. Mungkin Habib Syekh kalau orang tua ngomongnya lebih pedes mungkin. Ya, saya kan anak muda kan lebih santun. Kualik. Sebetulnya ada kalimat yang saya sensor.
Siapa yang keluarkan handphone di majelis saya keluarkan dari majelis. Oh. Maksudnya biar keluar di majelis gitu loh ya. Cuman bahasanya digalak no didik. Oh, namanya lagi larangan kan harus ke tegas, keras itu. Biar orang paham, oh serius ini. Habib Novel untuk yang satu ini saya serius. Karena banyak orang terganggu. Lagi khusyuk sebelahnya, tangannya gerak-gerak begini-begini. Akhirnya ilmunya hilang. Naudzubillah min dzalik. Kecuali yang bertugas. Nah, lain kalau yang ditugaskan minta izin, Habib saya mau live streaming, saya mau ini, izin. Nah, itu beda masalah. Boleh dilanjut? Dah, akhiron tapi belum terakhir. Saya belum minum teh dandang ini, saudara-saudara. Termasuk kemungkaran yang pernah masuk di dalam majelis. Ini mohon maaf ya, saya pernah pengajian ceramah. Bener nih, serius, kisah nyata dialami Habib Novel Alidrus. Disuguhin teh. Begitu mau saya minum, mundur saya. Akhirnya saya buat bahan ceramah sekalian. Karena gelasnya itu angker bir. Isinya teh, tapi gelasnya angker bir. Bayangkan itu angker bir, gelas masuk di podium ustadz. Ustadznya Habib Novel Alidrus. Wow, sekalian tak angkat. Selamat mabuk, saudara-saudara. Kalau ini kan alhamdulillah, ini betul-betul gelas teh gitu kan. Aku cinta Indonesia. Nah, ini banyak terjadi kemungkaran yang gak disadari di dalam majelis. Jadi ada orang itu nahi mungkar untuk tempat-tempat mungkar, bagus. Tapi itu tempat mungkar, biasa sajalah. Nahi mungkar tempat mungkar itu buat saya hal yang biasa. Nahi mungkar di tempat toat itu yang luar biasa. Di tempat toat gak boleh orang ngobrolin dunia, sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam masjid banyak orang sekarang nongkrong di masjid ngobrolnya bisnis, itu gak boleh oleh Nabi SAW. Banyak orang di masjid gak zikir, gak doa, searching YouTube, baca artikel yang gak beres dalam masjid. Nah, itu harus kita ingatkan, gak boleh. Ya, makanya saya buat gerakan seperti itu. Jangan keluarkan handphone selama di dalam majelis. Lebih ngeri lagi. Nih, yang bawa biar ngerasain. Bawa rokok masuk dalam masjid. Saya mau nanya, merokok itu hukumnya apa? Macam-macam. Haram kalau merokok di depan wanita yang lagi mengandung. Betul ya? Haram kalau ngerokoknya di depan orang lagi mengandung. Haram kalau merokoknya depan orang sakit jantung. Itu fatwa yang pernah saya baca begitu. Ada lagi yang haram mutlak. Haram mutlak. Yang paling ringan hukum rokok makruh. Ada merokok mubah? Enggak ada. Merokok itu paling ringan hukumnya apa? Makruh. Makruh itu artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Itu ilmu fikih, ilmu tasawuf. Makruh dibenci sama Allah. Jadi pelakunya tidak berdosa tapi dibenci. Merasain tuh yang muda-muda itu. Kan gitu ya. Saya ketemu teman saya mau ke masjid. Buka bak motor tuh ya, dibuka. Kemudian ngeluarkan rokok, dimasukkan di dalam jok. Saya nanya, kenapa rokoknya dimasukkan dalam jok? Jawabannya, barang kotor, Bib. Gak pantas saya bawa masuk dalam masjid. Ini bukan pencari ilmu, bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz, bukan orang awam. Paham, dan dia perokok luar biasa, ngerti, ini barang kotor, gak layak saya bawa masuk rumahnya Allah. Sementara kita ini kadang nih, mahasiswa-mahasiswi ini ahli ngaji, ahli cari ilmu, ngedom rokok dalam masjid. Saya gak ngomong haram ya, tapi apa pantas? Ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, rumahnya Allah. Nah, saya suka yang gini aja, nahi mungkar di tempat-tempat toat. Nasehatin diri sendiri dan teman-teman yang cari ilmu. Lah kalau di tempat toatnya aja kemungkarannya ada, apalagi di tempat
mungkar. Kalau enggak bisa beresin kemungkaran di tempat taat, kamu enggak akan pernah bisa beresin kemungkaran di tempat mungkar. Enggak akan turun hidayahnya Allah, itu enggak akan turun. Karena kalau tempat taat ini betul-betul jadi nur, dari situ akan muncul hidayah ke tempat-tempat mungkar. Enggak usah kamu macam-macam, itu akan berubah sendiri orangnya. Tapi kamunya benar dulu. Boleh dilanjut? Alhamdulillah. Minumnya maksudnya. Jangan salah paham dulu, bukan ceramahnya, minumnya. Ya tadi mau minum seruput berhenti ya. Alhamdulillah. Jadi ngeri enggak kalau ada Habib ceramah gelasnya angker bir? Asli loh, ini saya alami sendiri loh ya. Habib Novel Aledrus ini ya. Disuguhin teh, ikhlas yang nyuguhin. Jadi karena panitianya bingung gitu kan ya. Kesian Habibnya butuh teh panas. Tapi enggak lihat gelasnya. Kan banyak gelas-gelas hadiah tuh ya, hadiah, bukan bekas mabuk, bukan, tapi hadiah-hadiah gratisan tuh loh. Makanya hati-hati sama yang gratisan, cek dulu. Saya pernah sholat zuhur, ini pengalaman Habib Novel Aledrus. Sholat zuhur, tahiyatul masjid dulu, depan saya ada orang sholat zuhur pakai kaosnya belakangnya salib. Lu orang pakai salib terserah, tapi kalau muslim pakai salib masuk dalam masjid kan anehnya luar. Dan itu di depan saya, jadi saya sholat nyawang. Ya kan bukan tempatnya, ya bukan tempatnya. Terserah dimanapun yang punya ya terserah, itu bukan urusan saya. Tapi kalau di dalam masjid kan ada aturan, ini masjid, kamu harus hargai hai muslim. Orang gak mau pakai jilbab, kalau dia itu muslim, haram. Muslim harus pakai jilbab, wajib hukumnya. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah, madhab syafi'i, dan empat madhab yang ada. Kalau punya pendapat yang lain, terserah, kan begitu. Tapi kalau kamu masuk masjid, mau mengatakan pakai jilbab wajib, pakai jilbab gak wajib, masuk masjid kamu harus kudungan. Kan gitu. Mau kamu muslim, mau kamu bukan non muslim, masuk masjid harus kudungan. Saya kedatangan tamu Nasraniyah, bukan lagi muslimah, Nasraniyah datang. Kenapa? Jamaah YouTube. Oh iya, jamaah YouTube saya itu macam-macam. Kan saya kan memang jualan kepada semua orang, yang mau beli monggo, kan begitu ya. Saya bukan ceramah untuk muslim, saya ceramah untuk seluruh makhluknya Allah. Cecak-cecak kita tak ceramai, semut-semut tak ceramai, iya biar pahalanya banyak. Ya kan kalau cecaknya tuh seneng dapat ilmu, kan saya dapat pahala. Tembok-tembok ini tak ceramain semua. Datang Nasraniyah ke tempat saya, Habib Novel, suatu kehormatan bisa bertemu. Ya, saya penggemar YouTube Habib, boleh masuk ke musolanya? Silakan. Ya, tapi ya tak kudungi sih. Dikerudungi dulu. Nanti kalau udah lepas kerudungnya. Kenapa? Ini tempatnya adalah tempat yang memang pakaiannya harus seperti ini. Kamu datang ke negara-negara barat, diundang pesta, pakaiannya harus pakai jas khusus. Kamu datang blangkonan, diusir. Loh, ini adat Jawa saya. Oh, mohon maaf. Di sini pakaiannya harus modelnya seperti ini, enggak seperti ini dilarang masuk. Itu hal biasa, bukan diskriminasi, tapi memang setiap tempat punya aturan. Lah anehnya muslimnya sendiri enggak menghargain masjidnya, enggak menghargain majelisnya. Bagaimana nur itu bisa muncul? Paham bu? Paham enggak? Itu ibu-ibu yang haid itu. Orang haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Gak boleh. Pakai pempes, Beb. Kan gak netes pakai pempes. Masalahnya bukan pempesnya. Masalahnya tubuhmu lagi tidak bersih secara ruhani. Tidak boleh berdiam di dalam masjid. Kalau lewat boleh. Numpang lewat rumahnya di situ. Kalau lewat sana muter jauh. Ya dia lagi head numpang lewat, jalan saja enggak jadi masalah. Berdiam jangan. Muncul pendapat,
selama enggak netes enggak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau kamu jadi muslimah yang baik, ya sadar diri, meskipun ada yang berpendapat enggak apa-apa, aku ki reget, ijik reget, tak neng jaba wae. Selesai masalah. Ini rumahnya Allah. Ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah itu bukti hatinya bertakwa. Jelas semuanya? Paham ibu-ibu? Nah, terakhir. Belajar dari Kudus. Mbah Yai Arwani itu punya satu ilmu yang diajarkan semua santri dan santriwatinya. Bagaimana cara menghormati kalamullah? Bagaimana cara menghormati mushaf? Bagaimana cara menghormati Al-Qur'an? Al-Qur'an itu pantangan buat santri Ahlus Sunnah wal Jamaah naruh Al-Qur'an di lantai, enggak boleh. Tidak, Bu? Boleh. Mbah Yai Arwani itu dahsyat sekali. Karena Al-Qur'an kan harus ditaruh di tempat yang tinggi, makanya ada rehal, tempat untuk naruh Al-Qur'an. Mbah Yai Arwani ngajarkan dilarang meletakkan Al-Qur'an di atas kursi. Kursi itu kan tempatnya tinggi. Jangan taruh Al-Qur'an di atas kursi. Begitu saya dengar dari santri-santrinya. Saya nanya, kenapa enggak boleh? Itu kan tempatnya tinggi. Jawabannya, kursi bekas pantat enggak layak untuk Al-Qur'an. Bekas pantat saya, bekas pantat siapapun, masa Al-Qur'an dikasih bekasan pantat? Enggak layak. Ta'zimnya begitu. Ini loh ajarannya kiai, ini ajarannya orang-orang soleh. Betul-betul menghargai agamanya, dimuliakan agamanya. Kalau kita seperti ini, gak usah aneh-aneh, ya orang akan berbondong-bondong memeluk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementaranya kita geladrah, gak jelas. Tadi masuk masjid gak cek pakaiannya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kamu mau sholat di rumah maupun di masjid, dimanapun, pakaianmu cek dulu, pakaian yang terbaik. Saya punya temen nih, terakhir dari tadi, terakhir gak rampung-rampung perasaan ya. Jam 12:15, Mas Eto gak ngingetin sih. Udah 1 jam Mas Eto ya, betul? Saya bicara kurang lebih 1 jam kurang dikit ya, kurang lebih lah, gak usah ditawar. Saya punya temen abang becak, lama gak ketemu. Tiba-tiba ketemu di depan rumah saya suruh mampir masuk. Jawabannya, saya lagi narik bawa penumpang di rumah tetangganya Habib di situ. Udah masuk sini, udah nunggu di sini, di dalam azan zuhur. Terus penumpangnya tadi keluar dari rumah tetangga saya, cari abang becaknya mana. Abang becaknya keluar ngomong begini, indahnya luar biasa, Bu, boleh enggak saya minta waktu 5-10 menit, saya mau sholat, boleh enggak? Abang becak enggak takut kehilangan penumpang, nanya, saya mau sholat 5-10 menit zuhur, boleh enggak? Loh, karena ibunya juga muslimah yang baik, sholat dulu enggak apa-apa, saya lanjutkan ngobrol sama teman saya. Yang buat saya terperangah, abang becak ini saya lihat celananya bagus, kaosnya oke, pakaiannya oke, tapi ternyata dia buka kap becaknya, di belakang itu ada kap becaknya. Di situ ada sarung, ada peci, ada baju takwa putih. Dia lepas bajunya, dia pakai sarungnya, dia pakai baju takwanya, dia wudhu dengan sempurna, dia sholat. Saya langsung seperti ditempeleng gitu. Bleng. Bang becak, rezekinya pas-pasan, tapi sholatnya enggak pas-pasan. Kamu tuh sholatmu bagaimana? Ta'zim sama agamanya Allah Ta'ala. Nah, kalau kita udah begitu, ya itu akan menggetarkan orang lain. Nah, kalau resonansi kita resonansi negatif, terus hati budek, pikiran lecek, masya Allah, cangkem, apalagi welek, jari jemari isinya komentar negatif melulu, jadi netizen yang tangannya membawakan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ghibah, namimah, musuhin orang, jelek-jelekin orang, bongkar aib, ini tangannya akan menyampaikannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau tangannya dibuat muji orang, nutupin aib orang, doakan orang, muliakan orang dengan komentar-komentarnya, indah Indonesia aku ini. Ya, akan indah. Hakadza walafu minkum. Mudah-mudahan berkah manfaat.
yang saya sampaikan hanya melanjutkan ceramah-ceramah sebelumnya. Ya, mudah-mudahan nyambung ya. Ceramah yang sebelumnya mudah-mudahan nyambung. Ya, temanya yaitu dalam hidup berbangsa dan bernegara ini kita sebagai muslim tunjukkan Islammu, tapi Islam yang betul-betul Islam, bukan hawa nafsumu. Ya, bukan hawa nafsumu yang rahmatan lil alamin. Hakadha, semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya mau doa, mumpung doa saya ini kabul. Yo, jaminan. Habib Novel sekarang doanya kabul, enggak mungkin ditolak. Habib kok berani jamin begitu? Iya, bukan saya yang menjamin. Yang menjamin Nabi Muhammad SAW. Wah, ngeri Habibnya. Bilang dapat jaminan dari Nabi. Iya, 1400 tahun yang lalu Nabi udah jamin saya. Kok bisa Habib? Iya, karena Rasul bersabda SAW. Sabda Rasul kan berlangsung selamanya. Doa ul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Saya musafir enggak ini? Oh, di sini kosor boleh. Betul kan ya? Apalagi saya mau sampai ke Jakarta dan lanjut safar terus. Jadi mumpung doa saya kabul, saya mau manfaatkan. Ada yang belum nikah? Nah, ada yang pengen nikah? Laki-laki ada lagi? Loh, mungkin jadi duda, pengen nikah lah. Lagi, jangan salah tafsir dulu. Tafsirkan yang baik. Baik. Ada yang pengen punya mobil bagus? Waduh, saya walaupun udah punya pengen minta terus. Oh, kalau minta itu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, yang besar bo, besar. Jangan yang nanggung. Nabi Sulaiman serba besar. Itu contoh ya. Kalau jadi raja yang luar biasa. Kita doa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan cepat kabulnya, nggak pakai susah payah. Dan tidak ada masalah. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli shay'in bikudratika ala kulli shay'in ighfir lana kulla shay'in ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبرية اللهم يا الله jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak keturunan kami soleh dan solihah. Jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Jadikan semua yang hadir, yang mendengar, yang melihat, semuanya mendapatkan berkah dari majlis ini. Ya Allah. Dan yang punya hajat dunia maupun akhirah yang engkau ridhai. Ya Allah. Wujudkan hajatnya dengan mudah. Ya Allah. Wujudkan hajatnya dengan selamat, ya Allah. Wujudkan hajatnya tanpa susah payah, ya Allah. Wujudkan hajatnya dengan segera, ya Allah. Jadikan hajatnya penghantar menuju surga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang ingin menikah, berikanlah jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirah.
berikan jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirah, pasangan hidup yang menenteramkan dunia akhirah, ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Selamatkan kami dalam segala keadaan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نواه بعلي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi insya Allah di sini cukup. Jazakumullah khairan, terima kasih Pak. Banyak minta maaf atas segala kekurangan saya. Dan gak usah salaman biar cepat ya. Pakai hati, kabul semua insya Allah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.